Selamat datang di channel YouTube YSE Produk. Nah, kali ini teman-teman kita akan mereview, guys. Sekaligus ini akan bongkar ya spek tentang motor Mio ini. Jadi ini adalah Mio spek 130cc harian Aman Jaya Racing Team, guys. Anjay. Nah, ini tampilannya motornya seperti ini. Ini sudah semuanya gitu, guys, direstorasi. Jadi ini adalah motor Mio Sporty, guys. Namanya ini kalau gak salah biru api. Anjay, anjay, ngeri banget. Soalnya ini poletnya pakai api, guys. Nah, sebelum kita lanjut videonya, teman-teman, ayo kita bangun channel YouTube YSE Produk dengan cara klik like, subscribe, dan klik loncengnya supaya tidak ketinggalan video terupdate-nya, guys. Nah, guys, ini dia motornya seperti ini. Ini motor Mio Sporty, guys. Tampilan depannya seperti ini, batoknya sudah diganti. Ini reflektor lampunya sudah diganti, guys. Ini sudah restorasi. Yang tadinya motornya butut banget, bisa Anda lihat videonya seperti itu. Bukan video sih, guys, foto. Nah, jadi fotonya seperti itu. Anjay, butut banget kan sebelumnya. Dan kita restorasi jadi keren banget seperti ini. Nah, ini warnanya biru karena kesukaan gua warna biru. Terus tameng depan baru ganti. Terus kasih stiker api seperti ini, guys. Spakbor ganti. Ini hand grip juga baru, guys. Terus ini master rem baru. Ini batok depan baru. Ini kilometernya juga baru, guys. Ini kontak kanan kiri baru semua. Ini decknya baru. Nah, kalau ini tincakannya ini bekas bawaannya. Nah, ini covernya ini baru, guys. Nah, kalau ini yang bawah ya, deck bawah sama pelindung bawah inilah seperti ini diganti yang baru. Jadi ini warnanya gua biru, guys. Jadi kalau warna biru itu tampilannya seperti ini, guys. Kalau deck bawah warna biru sangat keren banget, guys. Bisa jadi bahan contoh modifikasi buat Anda semuanya. Nah, seperti ini, guys, motornya. Piringannya ini standar, ini cakram kaliper standar. Ini sudah direstorasi warna biru, warna silver. Ini sudah direstorasi warna grey. Tampilannya seperti ini, grey-nya ini gak lupa lagi grey apaan. Velgnya ini standar Mio, guys. Nah, teman-teman, tampilannya seperti ini ya. Mio knalpotnya menggunakan knalpot standar. Jadi bukan knalpot Sugi. Ya, seperti inilah standar, belum pakai tameng. Nah, kita langsung aja bahas di bagian mesinnya, guys. Jadi motor Mio ini yang pastinya sudah di upgrade. Ini mesinnya 130cc menggunakan piston Mio XB, guys. Nah, di dalam ya mesinnya menggunakan piston Mio XB, noken as standar, klep standar, sudah di porting. Ya, mungkin seperti itu, guys. Mesinnya karburator standar. Terus CDI standar. Terus di sini rollernya 10 gram. Pulinya di sini semuanya sudah standar ya, standar banget. Tapi rumah rollernya sudah dicoak. Terus pan belnya ini produk dari Takayama sudah diganti. Kalau roller standar ya, nggak produk racing. Per kampas sama per ganda full semuanya 1500 rpm, guys. Nah, mungkin teman-teman sekilas tentang review motor Mio Sporty seperti itu ya. Teman-teman bisa jadi bahan imajinasi, bisa jadi bahan inspirasi buat Anda semuanya yang pengen modifikasi motor Mio Anda, guys. Nah, teman-teman, mungkin konten kali ini seperti itu. Mudah-mudahan video ini bermanfaat untuk kalian semuanya. Terima kasih. Bye-bye.